Apa kabar? Setelah jalan-jalan ke negeri para navigator Eropa, yaitu Portugal pada episode sebelumnya, kita sekarang menyeberang kembali melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika Latin kembali ya, di mana kita meloncat melewati batas negara Eropa melalui jalur perdagangan klasik. Ya, kita akan membahas suatu negara atau sebuah negara yang terkadang dikatakan seperti kakak beradik nih dengan negara tangganya Argentina. Selain membahas sejarah, kemudian politik, serta dinamika masyarakatnya yang dulu pernah sempat tergabung dalam persatuan negara di United Republic of Rio de la Plata. Seperti biasa kita coba bedah sejarah, geografi, politik, sosiokultur, dan juga tidak lupa pastinya cerita tentang sepak bolanya yang pernah mendominasi dunia di tahun 1930 hingga 1950-an. Mari kita berangkat ke negara yang bernama asli Oriental Republic of Uruguay. Sekarang kita akan membahas tentang letak geografis dari negara Uruguay sendiri gitu ya. Negara Uruguay ini terletak di sisi timur benua Amerika Latin dan berada tepat di mulut namanya Sungai de la Plata atau Rio de la Plata. Rio itu sungai ya. Jadi Rio de la Plata itu sungai de la Plata lah sebutnya. Ada berada di mulut antara laut dengan nanti pertemuannya dengan sungai. Nah itulah letak Uruguay pada peta di Amerika Selatan atau Amerika Selatan. Untuk batas-batasnya sendiri meliputi di wilayah utaranya berbatasan dengan negara Brazil, kemudian di timur berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, lalu di wilayah selatan itu tadi berbatasan dengan Rio de la Plata dan juga Samudra Atlantik. Untuk wilayah barat hampir seluruhnya berbatasan dengan negara Argentina. Lalu untuk administratifnya sendiri itu terdiri dari 19 departemen atau 19 departamentos. Itu setingkat dengan provinsi mungkin kalau di negara kita. Lalu untuk beranjak ke pengertian tentang Uruguay. Nah, nama Uruguay sendiri berasal dari Rio Uruguay. Itu dari bahasa lokal masyarakat asli sana itu yang didiami oleh suku Guarani. Di mana Uru itu artinya sungai. Kemudian Uruguay itu berarti siput sungai. Dan juga Uruguay yang kalau diterjemahkan berarti sungai yang penuh dengan burung berwarna ataupun sungai yang penuh dengan siput tadi. Nah, kenapa tadi disebut sungai yang penuh dengan burung berwarna? Karena pada saat kolonial sendiri itu pernah ada namanya seseorang pujangga Uruguay yang bernama Zuria de San Martin itu menyebut River of the Painted Birds. Nah, itulah yang asal mula mengapa Uruguay disebut dengan sungai yang berwarna lah, penuh dengan burung berwarna. Kemudian tadi flashback ke zaman kolonial Spanyol, Uruguay ini sering disebut sebagai representasi dalam hal sungai. Nah, sungai itu berarti Uruguay gitu. Nah, kadang juga dulu sempat juga disebut sebagai Banda Oriental atau wilayah timur di Sungai Uruguay. Nah, ini karena memang berada di sebelah timur dari Sungai Uruguay. Yang selanjutnya nanti disebut sebagai Provinsi Timur atau Orientale Provincia gitu. Nah, ini untuk membedakan wilayah mana yang dihuni oleh suku-suku Guarani dan juga mana yang ditempati oleh suku lainnya di wilayah utara yang disebut dengan Mbiadza atau Ibiadza gitu. Jadi hingga sekarang Republik Uruguay itu secara resmi disebut sebagai Republik Timur Uruguay atau bahasa Inggrisnya Oriental Republic of Uruguay. Nah, itulah cikal bakal atau histori tentang nama dari si Uruguay. Oke, lanjut kita akan membahas tentang timeline sejarah dari Uruguay sendiri. Berikut ini adalah garis waktu atau timeline dari Uruguay. Dimulai dari masa prakolonial itu di 10.000 sebelum Masehi. Itu tercatat banyak masyarakat-masyarakat adat di mana termasuk suku-suku Charrua, kemudian suku Guarani. Ini mendiami wilayah yang sekarang disebut sebagai Uruguay. Thank you.
Lalu loncat jauh ke masa kolonial, itu berarti ke abad 16-an gitu ya. Ke abad 16-an itu mulainya datangnya penjajah Spanyol, termasuk catatan dari Juan Díaz de Solís yang kemudian juga diikuti oleh datangnya Sebastián Cabot yang datang ke wilayah Uruguay pada saat itu. Nah, untuk catatan sendiri di tahun 1516 tadi Juan Díaz de Solís menjelajahi wilayah Uruguay ya, dan menamakan wilayah tersebut dengan nama Tierra de los Cesares atau Land of the Caesar atau ya tanahnya Kaisar lah ya, gitu. Kemudian di tahun 1624 itu Spanyol mendirikan sebuah pemukiman di Colonia del Sacramento di sebelah pantai atau di wilayah pantai Uruguay pada saat itu. Lalu loncat ke 1680, koloni Portugal juga mendiami di tempat Uruguay tersebut dan mendirikan kolonia juga, Colonia del Sacramento yang berada di seberang sungai Rio de la Plata, yang ini nanti akan menjadi cikal bakal konflik antara Spanyol dan Portugal untuk memperebutkan wilayah Uruguay. Lalu loncat lagi ke timeline selanjutnya, ke kemerdekaan dan republik awal dari si Uruguay. Nah, tercatat di tahun 1811 itu ada namanya José Gervasio Artigas, itu memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Spanyol di Uruguay. Lalu 3 tahun kemudian Artigas mendirikan namanya Liga Federal, di mana itu merupakan sebuah konfederasi provinsi dibentuk antara negara Argentina dan Uruguay pada saat itu, untuk tujuannya sih untuk mencari otonomi yang lebih luas dari pemerintahan Spanyol pada saat yang menjadi koloni dari atau yang menjadi kolonial di wilayah Uruguay pada saat itu. Lalu di tahun 1816, Portugal juga menyerahkan yang tadi koloni yang bernama Colonia do Sacramento itu, menyerahkan kepada United Province of Rio de la Plata atau persatuan negara yang berada di Rio de la Plata yang baru saja merdeka pada tahun 1816 tersebut. Lalu tahun 1821 di Brazil juga sempat mencaplok wilayah Uruguay yang sekarang atau yang waktu itu mencaplok wilayah Uruguay dan menjadi bagian dari si Kekaisaran Brazil. Tahun 1825 itu ada pemberontakan melawan pemerintahan Brazil dari Uruguay dan nanti akan berujung pada kemerdekaan si Uruguay. Jadi Uruguay itu sempat tergabung dari United Rio de la Plata, kemudian ada pemberontakan-pemberontakan. Nah, di tahun 1825 hingga 1828 itu adalah upaya kemerdekaan dari si Uruguaynya sendiri. Dimulai dengan 1828 itu ada perjanjian Montevideo yang ditandatangani dan menetapkan Uruguay sebagai negara merdeka dengan tidak ada lagi kompromi wilayah antara Brazil dan Argentina, jadi menjadi negara merdeka penuh. Lalu di tahun 1830, Uruguay mulai mengadopsi konstitusi pertamanya dan membentuk namanya Pemerintahan Republik Oriental of Uruguay. Setelah merdeka, timeline selanjutnya kita loncat ke perang saudara dan ketidakstabilan politik, di mana di tahun 1839 hingga 1851 itu terjadi namanya perang besar atau bahasa Spanyolnya itu Guerra Grande. Nah, di mana ini peperangan antara kaum merah atau yang disebut Colorados dengan kaum putih yang disebut Blancos. Nah, di mana ini adalah dua faksi politik di saat itu yang bersaing untuk merebut kekuasaan lah, merebut kekuasaan di Uruguay dan menyebabkan perang saudara antar rakyat di Uruguay. Kemudian tahun 1842 itu ada namanya Juan Manuel de Rosas, itu seorang diktator negara tetangga Argentina dan melakukan intervensi atau masuk ya ikut campur lah ya ke dalam Guerra Grande ini atau perang besar ini dan mendukung pihak putih gitu. Lalu tahun 1891 ada juga intervensi dari internasional, itu melibatkan Inggris dan Prancis yang mengarahkan nanti akan ada lagi perjanjian-perjanjian yang disebut perjanjian Montevideo dan mengakhiri dari perang besar atau Guerra Grande tersebut. Lalu tahun 1865 sampai 1870 ini masa di mana Uruguay berpartisipasi dalam perang Tiga Aliansi atau Three Alliance War, di mana ini tujuannya sih melawan negara Paraguay dan membentuk aliansi bersama Brazil dan Argentina. Ini sudah merambah ke wilayah internasional lah ya. Lalu tahun 1870 sampai 1880-an ini mulailah era di mana kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dari Uruguay ini, dengan pasokan utama atau komoditas utama dari Uruguay ini adalah daging sapi dan juga wool dari kulit biri-biri gitu di Uruguay. Kita
lanjut maju lagi ke timeline selanjutnya, itu di mana era modernisasi dan konsolidasi dari demokrasi di Uruguay. Ini terjadi di awal abad ke-20, di mana Uruguay mengalami reformasi sosial, ekonomi, dan juga termasuk perluasan pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak para pekerja. Tercatat pada tahun 1904, ada José Batlle y Ordóñez itu menjadi presiden dan melaksanakan reformasi sosial dan politik yang signifikan, termasuk pemisahan antara gereja dan negara. Jadi menjadi negara yang sekuler untuk Uruguay. Lalu di tahun 1958 hingga 1967, itu menjadi periode ketidakstabilan politik yang ditandai dengan kudeta militer dan juga kerusuhan sipil gitu ya. Ya lagi-lagi terjadi lah ya, kalau untuk negara yang pernah berkembang, maju, rusuh dengan sipilnya sendiri, dan mungkin nanti akan maju lagi gitu. Tahu kemudian loncat ke tahun 1973 hingga 1985, Uruguay mengalami periode kediktatoran militer yang ditandai dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia, censorship, dan juga penindasan terhadap rakyat di Uruguay. Bulan tahun 1984, referendum menyetujui konstitusi baru yang mengarah pada pemulihan demokrasi. Nah, jadi yang tadi dipimpin oleh kediktatoran mulai turun atau mulai direstorasi pada tahun 84 dengan adanya referendum untuk menyetujui konstitusi baru. Pada tahun 1985 terjadi transisi di mana Uruguay menuju era demokrasi dan juga era pemerintahan sipil mulai dipulihkan dan menghapus tadi kediktatoran pada tahun 70-an hingga 84. Lalu di tahun 2005 sampai 2010, Uruguay sempat dipimpin oleh presiden yang mungkin salah satu yang terbaik, itu dipimpin oleh Tabaré Vázquez yang menjadi presiden sayap kiri pertama Uruguay dan menerapkan beberapa kebijakan progresif dan juga reformasi sosial di Uruguay. Di tahun 2010 hingga sekarang, Uruguay terus mengkonsolidasikan institusi demokrasinya dan tetap menjadi salah satu negara yang mungkin politiknya stabil untuk di wilayah Amerika Latin pada saat ini. Lanjut ke serba-serbi Uruguay. Area Uruguay sendiri atau wilayah luas wilayah Uruguay itu sebesar 176.215 km persegi. Dan untuk sistem pemerintahannya itu disebut Unitary Presidential Republic atau Republik Kesatuan Presidensial yang pasti dipimpin oleh presiden. Nah, presiden Uruguay sekarang itu dipimpin oleh Luis Lacalle Pou, di mana pembagian wilayah administratifnya setelah kan ada 19 departamentos, itu saya coba perpanjang atau dijelaskan lagi 19 departamentos itu apa aja, berikut dengan ibu kotanya. Untuk yang pertama itu ada departamentos Artigas, ibu kota di Artigas, ada Canelones, itu ibu kotanya sama di Canelones, departamentos Cerro Largo, ibu kota di Melo, kemudian ada Colonao, itu ibu kotanya di Colonia del Sacramento, lalu ada Durazno, ibu kota sama di Durazno, ada Flores, ibu kota di Trinidad, ada Florida, ibu kotanya di Florida, ada La Bahia, itu di ibu kota di Minas, kemudian ada Maldonado, ibu kotanya di Maldonado, Montevideo, itu di ibu kotanya sama di Montevideo, lalu ada Paysandu, ibu kota di Paysandu, ada Rio Negro, ibu kota di Fray Bentos, lalu ada Rivera, ibu kota di Rivera, ada Roca sama ibu kotanya pun di Roca, ada Salto, itu ibu kotanya sama di Salto, ada San Jose dengan ibu kota di San Jose de Mayo, lalu ada Soriano, ibu kota di Mercedes, ada Tacuarembó sama ibu kota di Tacuarembó, dan terakhir ada Treinta y Tres, itu ibu kota sama namanya Treinta y Tres. Untuk jumlah penduduknya yang ada di Uruguay itu ada sekitar 3.426.260 penduduk yang berada di Uruguay, di mana warga Uruguay sendiri ini memiliki latar belakang linguistik dan juga budaya Spanyol yang sama dengan negara tetangganya di Argentina ya, karena memang sama-sama pernah dijajah oleh Spanyol gitu. Lalu sebagian besar penduduk Uruguay adalah keturunan pemukiman di era kolonial Spanyol tersebut, dan juga mungkin beberapa dari imigran Eropa yang pernah singgah di beberapa negara Amerika Latin termasuk Argentina, Paraguay, Uruguay. Nah, di mana penduduknya ini merupakan diisi oleh mayoritas tadi jelas Spanyol, disusul oleh orang-orang Italia, kemudian Prancis, Jerman, Portugis, Inggris, Scotland, Irlandia, Swiss, Rusia, banyak banget yang memiliki background Eropa. Nah, kalau misalnya nanti bisa ditemui beberapa orang atau beberapa orang-orang Uruguay lah, Uruguay pasti mereka memiliki nama yang unik di belakangnya. Nah, itu biasanya melambangkan keturunan mereka dari mana. Itulah uniknya dari warga-warga Uruguay. Selain dari Eropa, juga ada sejumlah kecil kelompok etnis dari Asia Barat, itu termasuk orang Turki,
Israel dan Lebanon. Kemudian yang dari wilayah Kaukasus Selatan itu termasuk orang-orang Armenia, orang-orang Georgia, orang-orang Azeri. Ini pernah atau menjadi komposisi dari penduduk Uruguay pada saat ini. Lalu yang unik untuk catatannya ini ada banyak juga pemukiman orang-orang Swiss yang disebut sebagai koloni atau koloni, nah, kolonia atau yang. Nah, ada beberapa nama wilayah atau desa gitu ya, itu disebut dengan seperti Colonia Suiza, lalu Colonia Valdense, dan Nueva Helvetia, di mana ini banyak bermukim orang-orang Swiss itu di wilayah Departamentos di Colonia. Lalu orang-orang Inggris juga lumayan banyak di sana, di mana ada beberapa pedesaan atau wilayah gitu ya. Itu tercatat ada namanya Conchillas dan Barker, nah itu mayoritas warga Uruguay keturunan Inggris. Lalu ada Rusia yang berbasis di San Javier. Lalu ada Mennonit, orang-orang Mennonit itu di Departamentos Rio Negro. Dan juga imigran-imigran Eropa lainnya lah yang tersebar di berbagai macam wilayah di Eropa. Ini banyaknya imigran Eropa ini rata-rata selain tadi timeline-nya kolonial sejak zaman Spanyol nih, ada juga timeline di gelombang kedua ya, di gelombang kedua ini pada abad akhir abad ke-19, di mana mereka juga mungkin mempengaruhi tadi budaya, kemudian arsitektur di kota Montevideo atau kota terbesar di Uruguay, dan juga kota-kota lainnya di mana Montevideo juga mungkin lebih ke Eropa gitu, mungkin lebih sedikit berkiblat lah ya, dari mulai tadi arsitek, budaya, dan semuanya ke orang-orang Eropa ya, karena banyaknya imigran yang datang ke Uruguay melalui Montevideo. Lalu untuk penduduk Uruguay lainnya itu ada juga yang berkulit hitam atau Afro-Uruguay. Ini rata-rata keturunan Afrika, itu menempati sekitar 1% atau 2%, sama seperti keturunan Asia yang berada di Uruguay, di mana sebagian besar ini datang dari sisa-sisa dari transatlantic slavery ya, atau perbudakan zaman lintas Atlantik pada zaman kolonial Spanyol dahulu. Lalu yang terakhir ada keturunan Amerindian atau orang asli yang menempati wilayah Uruguay dulu sebelum datangnya kolonial. Ini biasanya menempati wilayah utara yang berbatasan dengan hutan-hutan Amazon. Nah, ini tercatat orang-orang mestizos ini ya, orang-orang tadi Guarani dan orang-orang Charrua dan beberapa suku-suku kecil lainnya yang menempati wilayah utara di Uruguay. Loncat ke agama di Uruguay. Nah, Uruguay ini sebenarnya tidak memiliki agama resmi karena sebelumnya ada kebijakan di mana gereja dan negara mulai dipisahkan, dan juga kebebasan beragama di negara Uruguay ini sangat terjamin. Di mana kalau berdasarkan kacamata agama apa sih yang paling banyak di sana, ternyata Katolik adalah sebagai agama utama di sana, di mana memiliki atau menempati 45% dari populasi yang ada di Uruguay. Lalu untuk denominasi lainnya itu ada Kristen dan Katolik sekitar 9%, kemudian ada animisme, Umbandis. Nah, Umbandis ini salah satu agama yang sangat terkenal ya, atau sangat dipeluk lah ya, oleh orang-orang keturunan Afro dan Brazil. Lalu 0,4%-nya itu ditempati oleh orang-orang Yahudi. Lalu 30%-nya juga dilaporkan tidak memiliki agama atau ateis. Sementara beberapa denominasi lain dari berbagai agama itu dipresentasikan sangat kecil dan menempati beberapa komposisi yang ada dalam agama ini warga Uruguay. Seperti tadi catatan kenapa Uruguay memisahkan agama dan gereja, karena sekularisasi Uruguay ini dimulai dengan peran gereja yang relatif kecil pada zaman kolonial dan dibandingkan dengan wilayah kekaisaran Spanyol yang lainnya seperti taruh di atas atau di Argentina, kemudian di Bolivia, Paraguay, kemudian di wilayah Chile, Peru, itu sangat berbeda karena mereka sudah melakukan pemisahan antara negara dan agama pada sejak zaman kolonial. Bendera Uruguay. Nah, bendera Uruguay ini sering disebut dengan nama Pabellón Nacional. Nah, ini adalah salah satu dari 3 bendera resmi Uruguay, yang dimana selain tadi Pabellón Nacional itu ada juga bendera Artigas dan juga bendera Treinta y Tres, yang menjadi 3 bendera resmi yang diakui oleh Uruguay. Nah, untuk ini kita coba bahas yang sering dipakai aja, yang berwarna biru dan ada mataharinya. Nah, ini bendera yang sering dipakai ini memiliki 9 garis horizontal yang sama, di mana bergantian warna putih dan juga biru, di mana di salah satu kantonnya atau di salah satu sudut kiri, di sudut kirinya itu berisi atau berlatarkan warna putih dan berisikan
matahari bulan Mei, atau bahasa Spanyolnya itu Sol de Mayo, dimana di Sol de Mayo-nya sendiri itu terdapat 16 sinar yang memanjang bergantian antara segitiga dan juga gelombang dari matahari. Bendera ini pertama kali diadopsi oleh undang-undang pada tanggal 18 Desember 1928 dan memiliki 19 garis bergantian warna putih dan biru. Nah, itu mewakili departemen atau sekalian ya. Kemudian dirubah pada tahun 1830 di mana ada undang-undang baru yang mengurangi jumlah garis tersebut dan menjadi 9 seperti yang sekarang kita bisa lihat. Bendera ini sendiri dirancang oleh Joaquin Suarez, nama perancang bendera Uruguay-nya itu. Kemudian untuk si lambang-lambangnya sendiri saya coba jelaskan ya. Nah, garis horizontal pada bendera itu mewakili 9 departemen asli Uruguay. Ini terinspirasi dari bendera Amerika Serikat. Lalu untuk bendera pertama yang dirancang tadi, kalinya 9, kemudian dikurangi lagi menjadi 4, dan agar bisa lebih terlihat lah ya dari jarak jauh. Kemudian garis biru dan putih ini terinspirasi juga dari negara tetangga, Argentina, sama kan biru putih juga. Nah, ini menjadikan bendera Uruguay bagian dari keluarga bendera bintang dan garis, serta namanya itu bendera Belgrano. Ada juga catatan unik tentang matahari keemasan di bulan Mei atau Sol de Mayo. Ini melambangkan revolusi bulan Mei pada tahun 1810. Jadi lumayan banyak ini ya, apa elemen apa aja yang ada di dalam satu bendera tersebut. Nah, Sol de Mayo juga adalah matahari yang melambangkan inti dan juga dewa matahari gitu ya, pada mitologi di kerajaan Inca atau di ya kerajaan yang sempat menguasai Amerika Latin. Itulah tentang bendera Uruguay, sekaligus mengakhiri episode pertama kita. Quiz episode Uruguay kali ini adalah sebutkan elemen dan warna apa saja yang ada di dalam bendera negara Uruguay. Jelaskan juga sejarah apa sih yang ada di balik pembuatan bendera tersebut. Jawaban yang paling mendekati benar atau betul itu akan kita pilih sebagai pemenang dan berhak mendapatkan produk unik dari Perum Teres Swem. Silakan menjawab.